Kita sama-sama manjatkan Orang tua puji dan anak-anak syukur panti asuhan di kehadirat Kabupaten Allah Barito Subhanahu Utara ini terlihat yang gembira telah datang saat diundang Kejaksaan pada sore Negeri hari Barito ini. Kita Utara bisa untuk berbuka berkumpul puasa tetap bersama muka Senin kemarin. Menjalin silaturahmi. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Basrul Nas dalam sambutan singkatnya mengatakan tujuan dari acara buka puasa bersama ini dalam rangka memperkuat jalinan tali silaturahmi serta berbagi kebahagiaan bersama anak-anak panti asuhan. Ia berharap kegiatan buka puasa bersama ini menambah kerabat antar sesama manusia. Untuk meningkatkan silaturahmi, untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Nah, kalau waktu-waktu sebelumnya kita kan tidak pernah ketemu seperti ini, dengan adanya buka puasa bersama, kita bisa bertemu, bisa bercengkerama sama-sama kan. Turut hadir dalam silaturahmi buka puasa bersama ini Sekretaris Daerah Jainal Abidin, Ketua DPRD Setnek Musi Mebas, serta sejumlah pejabat dan elemen masyarakat. Mungkin ada di antara dari Muara Teweh, Tim Liputan, Tata TV, Jakarta.